Zizi Equestrian Cup 2018 digelar di Detasemen Kavaleri Berkuda Parongpong, Bandung Barat. Kegiatan lomba bertaraf internasional ini dilangsungkan mulai tanggal 23 November hingga 2 Desember 2018. Lomba dengan berbagai jenis kategori ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, mulai peserta junior hingga senior. Menurut Event Vice President Zizi Equestrian Cup 2018, Rohalia Karisma, perlombaan berkuda harus sering dilakukan di tanah air. Hal ini disebabkan untuk menjaring atlet-atlet potensial dari cabang berkuda. Sebagaimana diketahui, cabang berkuda merupakan salah satu cabang olahraga di tanah air yang telah mengharumkan bangsa di dunia internasional. Bahkan pada gelaran Asian Games kemarin, cabang olahraga ini ikut serta. Untuk membangkitkan ini ya, olahraga berkuda di Indonesia supaya semakin ramai, semakin banyak yang ikut, dan juga untuk mencari bibit-bibit baru nih buat atlet-atlet berkuda Indonesia. Ini pertama kali kita selenggarakan, ini pertama kali dari stable saya. Kesulitannya so far sih apa ya? Ya karena cuaca dan karena pertama kali ya kita masih belajar juga. Ya alhamdulillah sih kita didukung dengan V dan Pordasi, kita banyak belajar dan banyak didukung oleh mereka. Gitu. Peserta dari Indonesia sih, dari mana-mana. Dari apa? Surabaya ada ya. Surabaya, Bali. Dressage dan jumping. Itu aja. Oh iya. Kita akan bikin event tahunan karena ada piala bergilirnya kan, gitu. Bulannya kita belum tahu ya. Ya mungkin akhir-akhir tahun lah, sekitar Oktober November. Harapan kedepannya untuk olahraga berkuda semakin berkembang di Indonesia karena atlet-atlet kita ini udah benar-benar kelas-kelas internasional ya, dan bibit-bibitnya juga bisa dilihat cukup banyak sekali gitu, jadi cukup menjanjikan.